Kembali lagi dari Daniel Rangga. Shalom, selamat malam pendeta dan kru tajam. Ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Setelah Samuel mati, dalam 1 Samuel 25 ayat 1, siapakah yang melanjutkan atau meneruskan kitab Samuel? Adakah petunjuk ayat siapa yang melanjutkannya? Saya bacakan pendeta. Ya. Dalam 1 Samuel ayat 25, perikopnya kematian Samuel. Dan matilah Samuel, seluruh orang Israel berkumpul meratapi dia dan menguburkan dia di rumahnya di Rama. Dan Daud berkemas lalu pergi ke padang gurun Paran. Silakan pendeta. Terima kasih. Jadi siapakah yang menuliskan tentang Samuel? Memang nama dari kitab ini, baik 1 Samuel dan 2 Samuel, ya disebut dengan nama nabi tersebut, yaitu kitab Samuel. Namun setelah dia mati, siapa yang meneruskan akan kitab Samuel? Sebab kitab Samuel tidak berhenti di 1 Samuel saja, masih ada 2 Samuel, masih panjang. Siapa yang meneruskan kitab Samuel? Coba kita lihat dulu kira-kira dalam 2 Samuel pasal yang terakhir, pasal yang ke-24, ya, di situ masih tentang Daud. Bayangkan cerita Daud ini sampai di akhir kitab Samuel, bahkan sampai di awal dari kitab 1 Raja-Raja tentang Daud yang sudah tua. Jadi cerita 1 Samuel dan 2 Samuel ini bukan hanya tentang Samuel, karena di 1 Samuel 25 Samuel meninggal, tetapi masih berlanjut, yaitu cerita tentang Daud. Cerita tentang Daud. Kalau begitu pertanyaannya adalah siapa yang menuliskan semua cerita ini, khususnya kelanjutan setelah Samuel meninggal, cerita tentang Daud sampai Daud sudah menjadi tua. Siapa yang menuliskannya? Ada petunjuk di dalam Alkitab, boleh kita baca di dalam 1 Tawarik pasal yang ke-29 ayat yang ke-20, itu mulai cerita tentang Salomo diangkat menjadi raja dan Daud meninggal dunia. Coba kita baca sekarang ayat yang ke-29. Ayat 29 dari 1 Tawarik pasal yang ke-29. Sesungguhnya riwayat Raja Daud dari awal sampai akhir tertulis dalam riwayat Samuel pelihat itu, dan dalam riwayat Nabi Nathan, dan dalam riwayat Gad pelihat itu. Jadi karena buku Samuel itu, 1 Samuel, 2 Samuel, itu berisi tentang cerita Daud, ya, tentang cerita Daud, sampai kepada menjelang akhir hidupnya, maka kita dibantu oleh keterangan dalam 1 Tawarik 29 ayat 29 bahwa bukan hanya Samuel yang menceritakan tentang Daud, tetapi Nabi Nathan juga menulis tentang Daud, lalu kemudian Nabi Gad juga menulis tentang Daud. Jadi walaupun Samuel sudah mati, masih ada yang menulis tentang Daud. Paling tidak Alkitab menyebutkan Nabi Nathan, lalu kemudian Nabi Gad pelihat itu. Mereka juga yang melanjutkan penulisan tentang Daud. Jadi buku 1 Samuel dan 2 Samuel bukan hanya ditulis oleh Nabi Samuel, tetapi ada nabi yang lain yang disebutkan juga paling tidak di dalam 1 Tawarik 29 yang melanjutkan penulisan itu dan menceritakan tentang Daud, yaitu Nabi Nathan dan Nabi Gad. Terima kasih.